Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Gila, baik banget. Langsung biar. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Malam hari ini kita adain ini obral cuci gudang, ada 13 piece golok-golok sembelihan yang premium dengan berbagai macam model dan material serta pisau. Langsung saja kita tampilkan yang pertama ini. Diperhatikan sendiri untuk bentuk dan ukurannya.
modelnya seperti ini, handle-nya jengkolan full Johar ini ya, kali Johar. Ada aksesorisnya dari tanduk kerbau hitam. Di sini akan saya bacakan ini keterangan dari spek daripada bilah-bilah yang ada ini ya. Di sini ada nomor 1. Mungkin kurang terlihat jelas ya, tapi akan saya bacakan nomor 1, materialnya baja wilis gen 1 dengan panjang bilah 30 cm, lebar bilahnya 3 cm dan tebal bilahnya 3 mili. Kita lihat bentuk bilahnya. Manis banget ujung bilahnya. Menukik ke atas. Ini satin, bisa dikatakan semi mirror, tapi lebih dominan orang mengatakan satin seperti ini. Ya, bisa dilihat sendiri bentuknya. Untuk sembelihan kayak tarik enak, dorik juga enak ini. Dan semuanya insya Allah sudah teruji ketajamannya di selis tisu. Perhatikan ukurannya, ini sejajar perut, malah lebih rendah ya, tidak sejajar dada atau wajah kita, tapi lebih rendah. Perhatikan ketajamannya, cuman digesekkan saja kebelah, tidak dihentakkan tapi digesekkan. Perhatikan lagi ketajamannya. Begitu nempel langsung masuk ya. Begitu nempel langsung masuk. Ketajamannya mantep banget. Langsung saja ya, kita biar cepat durasinya, biar tidak kepanjangan. Ini nomor 1, selanjutnya nomor 2. Model Betawian. Ini pakai kuningan. Nomor 2, material baja wilis gen 2, panjang bilah 29,5, lebar bilah 3,5 dan tebal bilah 3 mili. Jengkolan pakai slot kuningan. Nah, ini kategorinya mirror. Mirrornya seperti ini. Diperhatikan sendiri untuk mirrornya seperti ini. Nah, baliknya juga demikian. Oke, langsung kita tes. Set, benar-benar. Ketajamannya acik banget. Perhatikan lagi, cukup 2 kali saja. Set, set, lep langsung, tanpa rekaso. Nomor 2. Selanjutnya untuk nomor 3. Nomor 3 masih model yang sama. Aksesorisnya tanduk. Ini atas bawahnya tanduk kerbau hitam, dikasih tali, bawah juga pakai tanduk. Jengkolan bulat. Materialnya baja wilis gen 2, panjang bilahnya 30 cm, lebar bilah 3,5 cm, tebal bilah 3 mili. Kita lihat. Seperti ini. Ini juga kategori semi mirror atau satin. Yang bisa dikatakan semi mirror karena sudah nampak. Tidak di mirror seperti kaca, tapi semi mirror. Oke, kita langsung tes. Tanpa rekaso, set, tajam dari pangkal. Lep. Langsung masuk. Ketajamannya rata. Halus banget. Sekali lagi, set, lep, acik banget. Ini nomor 3. Selanjutnya nomor 4, masih model yang sama, handle jengkolan ya, model Betawian. Yang membedakan yang ini pakai selutnya dari duralium bulat ya, handle jengkolan bulat. Materialnya Sleipner A88.
atas bawah ini pakai tanduk, tutup bawah pakai tanduk. Ya, Sleipner A88 panjang bilahnya 27,5, lebar bilah 3,3 dan tebal bilahnya 3 mili. Seperti ini. Wow, candung ujung turun. Satin serat bajanya haji banget, menggiurkan banget ya. Satin serat bajanya ini menggiurkan. Ya. Sleipner A88. Langsung kita teskan di tisu. Wus. Jelek tisu yang baru. Sep. Kurang mantepnya. Tanpa rikaso. Wajib lah. Satinnya guys, menggiurkan. Ini nomor 4. Selanjutnya untuk nomor 5, jadul banget, model klasik, full kayu kiareng ya, dipin pakai kuningan di pangkal. Materialnya baja Mercy Unimog, panjang bilah 27 cm, lebar bilah 3,2 cm, tebal bilah 3 cm. Simpel, model gini ini simpel. Kalian, simpelnya apa? Dia tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu pendek, tetap model kolo. Oke, kuningan di sini. Semi mirrornya seperti ini ya, diperhatikan sendiri semi mirrornya. Langsung kita tes di tisu. Set. Lep. Insya Allah. Halus lembut. Ketajamannya. Perhatikan lagi. Set. Lep. Ini nomor 5. Selanjutnya, di posisi nomor 6, bentuknya seperti ini. Tanduk dural, kombinasi tanduk tanduk. Materialnya baja Vanadis PM23. Vanadis PM23. Panjang bilahnya 28,4 cm, lebar bilah 3,5 cm, tebal bilah 3 mili. Nah. Seperti ini. Mirrornya seperti ini ya, mirrornya. Vanadis PM23. Nah, buat dorong, buat tarik ataupun dorik enak. Cuman yaitu minusnya ketika kita memiliki baja bilah yang mirror itu, ketika kita pegang dia nampak ini sidik jari kita. Nah, ini. Misalkan di sini ya, kita coba tempelkan. Nah, kita tempelkan gini, dia nampak bekasnya. Tapi kembali ke selera konsumen, ada yang suka mirror, ada yang suka satin, ada yang suka semi mirror dan sebagainya. Ada yang suka satin serat baja, mirror seperti kaca dan seterusnya. Ya, kita teskan. Ukuran sudah kita sebutkan, harga sudah kita tulis, tinggal tanyakan ke admin kami. Set. Waduh, Masya Allah. Ketajamannya semuanya terbelah. PM23 ini sederhana tapi dalamnya ajib. Bentuk luarnya ya, bungkusnya yang biasa, tapi dalamnya ajib banget. Ini nomor 6. Untuk yang nomor 7 sekarang, posisi nomor 7 seperti ini. Aksesorisnya dari tanduk atas bawah tanduk, tutup bawah tanduk. Materialnya baja Mercy Unimog, panjang bilahnya 29,8 cm, lebar bilah 3,3 cm dan tebal bilah 5 mili. Set. Wow, ujung candung manis banget. Manis ya. Tanpa rikaso, pakai tanduk dan candung. Ini kategorinya semi mirror. Terlihat tapi tidak terlalu bening, itu namanya semi mirror. Coba kita tes ya,
manis ujung candung. Nah, ketika kita pakai gaya tarik murni, kalau ujung candung itu yang bagian tajamnya ini yang panjang. Pakai gaya dorik pun demikian. Fungsinya ujung candung itu hitungannya yang paling panjang adalah yang tajam. Kita tes tanpa rikaso. Dari pangkal hingga ujung sudah tajam. Set, Masya Allah. Ini halus banget, guys. Halus lembut banget. Sekali lagi perhatikan, saya hadapkan ke kamera ya. Pelan, cukup dihentakkan. Super flat ini. Si. Cari yang mulus biar kelihatan. Nah, set ini. Perhatikan ya. Set, lep. Ini nih. Nah, susah memang kalau posisinya dekat dan di bawah dada itu, tapi kalau tajam dia benar-benar cuman di set diginikan aja, hasilnya benar-benar terbelah, sangat-sangat ajib ketajamannya. Set, insyaallah ini Mercy Unimog 29,8, masuk kategori 30 cm ujung candung, tajamnya halus banget. Selanjutnya di posisi 8 ada Willys Gen 2, panjang bilahnya 25,2, lebar bilah 3,2 cm dan ketebalannya 4 mm. Model Bowie, selot dari tanduk, atas bawah sopal tanduk, tutup bawah tanduk. Model Bowie. Set, Willys Gen 2. Nah, seperti ini juga semi mirror, tidak semirror kaca. Untuk sembelian kambing enak. Set. Wajib ya. Lanjut. Biar cepet. Selanjutnya ada dua model sarung kulit. Perhatikan. Nah, ini yang pertama. Seperti ini. Model sarung kulit selobohan. Sudah lengkap dengan contolan. Materialnya baja bearing. Panjang bilahnya 26,5. Lebar bilahnya 3 cm. Ketebalannya 4 mm. Seperti ini, pakai dural di pin, boxnya dalam. Kita teskan bearing, set, lep, tetap ya, tajam. Model sarung kulit selobohan tebal. Selanjutnya di posisi 10 model begini. Sarung kulit cetekan, ada cantelan ikat pinggang. Modelnya model-model chopper ya, untuk iris daging, untuk memisahkan daging dari tulang bisa, rajang-rajang sayur bisa, untuk sembelian juga bisa, full tang. Dijepit galih sono keling, dipin 3, depan belakang ngeplong, pin penguat. Materialnya ini baja Land Rover, panjang bilahnya 29,6, lebar bilah 4,6 dan ketebalannya 4 mili. Tebalnya 4 mili. Perhatikan, set. Tajam. Tajam banget. Tajam banget. Seperti tergunting. Tajamannya set. Digesekkan saja, Masya Allah. Masya Allah, digesekkan. Kalau tajam, meskipun review tengah malam pun nggak akan tertipu konsumen. Kalau tajam ya, baik itu dengan kertas maupun kresek ataupun tisu. Tisu itu levelnya di atas kertas ya. Tisu itu di atas kresek, levelnya ketajamannya. Ada satu lagi, ini posisi nomor 11. Full tanduk, kerbau hitam. Materialnya baja Willys Gen 2, panjang bilahnya 18 cm, lebar bilahnya 3,1 dan ketebalannya 4 mm. Model di sudut belimbing pakai kuningan. Seperti ini. Dipin kuningan, boxnya dalam. Mirror. Mirror semirror kaca. Ya, mirror semirror kaca. Mirror kelihatan, nah kelihatan kan, nah, ini mirror kan, ini semirror kaca seperti ini.
Oke, kita teskan di tisu. Set, masya Allah. Cuman lewat doang. Saya fokuskan di kamera. Perhatikan pesonanya ketika dia membelah tisu. Perhatikan sekali. Perhatikan betul-betul. Dia digesekkan saja. Digesekkan. Terlihat jelas. Ya. Perhatikan lagi. Digesekkan, bukan dihentakkan. Dan posisi saya, posisi memegang ini sejajar dengan dada. Tidak di atas wajah. Perhatikan. Ketajamannya. Masya Allah. Satu, ya ini satu-satunya. Willis Gen 2. 18 cm cukup. Nah kalau untuk 9 kambing. Selanjutnya di sini ada nomor 12 dan nomor 13 pisau-pisau kecil tarisian seset. Untuk seset enak buat sembelihan, nyelip di pinggang juga cakep. Ini tanduk. Tanpa simit meeting, jadi bisa di pinggang kanan maupun kiri. Materialnya baja per atau baja per Jeep Willis. Panjang bilahnya kategori 15 cm, 14,9. Lebar bilahnya 2,4 cm dan ketebalannya 2 mili. Tebalnya 2 mili. Jadi enak lah ini. Dan ini joharnya ya keras, tua, peksinya dalam. Buat sembelihan kambing, dorik maupun tarik enak. Buat seset juga enak. Untuk finishingnya satin atau semi mirror. Masih kelihatan tapi tidak sebening kaca gitu ya. Perhatikan untuk ketajamannya. Set, masya Allah. Nyelip di pinggang, tajam. Ini bisa buat sembelihan kambing, buat sembelihan unggas maupun seset. Kebutuhan di rumah enak ini, dipakai harian juga enak, dirawatnya enak karena dia bilahnya tipis, ketajamannya pedih banget kayak silet. Seperti ini tajamnya, perhatikan. Di tisu. Masya Allah. Ini nomor 12. Dan kembarannya nomor 13. Kembar kan? Dia kembar 2. Nomor 13 ini materialnya sama baja perci bilis, panjang belahnya 14,5, kategori 15 cm, lebarnya 2,4, ketebalannya 2 mili. Nyelip di pinggang enak. Aksesorisnya yang hitam ini tanduk ya, hitam ini full johar. Finishingnya semi mirror. Orang kata mirror betul, orang kata semi mirror juga betul. Buat ngaca, apakah bisa? Bisa lah ini, seperti ini. Ya kan? Dibuat ngaca juga bisa. Masya Allah. Buat seset enak, buat sembelihan unggas enak, tajam pasti. Dipakai sembelihan domba, kambing, biri-biri seperti ini. Atau dari bawah, atau ditarik murni, atau dorong tarik, tetap nyaman. Yang terpenting adalah ketajaman, bukan ukuran. Perhatikan, perhatikan. Set, lep, cuma dihentakkan ini, set, lepnya ini yang mantep. Perhatikan lagi, set, set, ada, lep. Seperti itu, set, lep, enak banget lah, tajamannya mantep semuanya. Silakan dipilih untuk berbagai macam model, ukuran dan material tentunya. Yang kebanyakan sih Betawian ya, ada yang selutnya kuningan, ada yang tanduk kuningan, tanduk dural, ada yang kuningan, mana tadi kuningan, ada yang tanduk, nah itu seperti itu. Ini kuningan, tanyakan ke admin stoknya, harga dan ukuran sudah kita tulis. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Akhiran, walaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.